negeri ajaib penuh kekayaan alam, Indonesia. Halo Joblers, selamat datang kembali di Joblo Info Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas kekayaan alam Indonesia dan mengapa negara ini sering dianggap sebagai salah satu yang paling kaya di dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Salam sejahtera dan selamat menonton. Kekayaan kehutanan Indonesia. Kita mulai dari aset pertama, kehutanan. Indonesia memiliki hutan tropis yang luar biasa, membentang luas dan menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman hayati tertinggi di dunia. Kekayaan minyak dan gas bumi. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan. Cadangan ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri energi global. Kekayaan tambang dan mineral. Negara ini juga kaya akan sumber daya mineral, termasuk batu bara, timah, tembaga, emas, dan berbagai logam berharga lainnya. Eksploitasi sumber daya ini telah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi Indonesia. Kekayaan kelautan dan biodiversitas. Mari kita tidak lupa tentang kekayaan kelautan Indonesia. Terumbu karang yang luas, kekayaan ikan, dan biodiversitas yang luar biasa menjadikan perairan Indonesia sebagai salah satu yang paling berharga di dunia. Jadi Indonesia adalah nomor satu di dunia dalam kekayaan alam. Keberagaman dan jumlah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menjadikannya salah satu negara yang sangat penting dalam konteks global. Demikian informasi hari ini, kami Joglo Info mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih, salam sejahtera dan sampai jumpa.